Hai guys, so assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Budak Haria. So hari ni hangpa tengok aku sarung balik exhaust Wayapang SD3 aku. Jadi sebab aku nak pergi kerja dah. Jadi tempat aku nak pergi kerja tu masalah dia ada lah sebab-sebab tertentu aku pakai balik kau exhaust ni kan. Lepas tu lagi satu sebab exhaust yang AHM tu aku nak buat something kat dia. Sebab aku dah pakai agak lama tapi dia dah jadi macam agak kekurangan, dah jadi hilang shine dia, dah hilang kata apa rasa macam baru dia tu dah tak ada. Jadi kita ada projek sikit hari ni, kita nak buat dengan exhaust tu. Jadi hari ni aku akan sarung dulu exhaust ni buat sementara waktu. Aku nak pakai exhaust ni, exhaust tu aku akan simpan masuk bilik lah. Kita akan simpan dulu, peram dulu. Jadi aku sebab hari aku nak masuk kerja, jadi kita kena tunjuk sikit lah. Contoh-contoh contoh yang baik lah pada adik-adik kita. So jom kita tengok apa benda projek yang aku nak buat hari ni. Kita tengok kondisi exhaust aku dulu, dan apa benda yang aku nak buat ke exhaust aku lah. Jadi Wayapang SD3. Okay, aku ada satu benda aku nak tanya kat korang lah. Awak patut tak aku pasang yang Xpada E6 tu lah? Aku tengok bunyi gemur dia sedap kan, sebab belakang dia besar kan. So patut tak aku beli exhaust Xpada tu, ataupun korang nak aku review benda lain kan? Maybe nak pasang, so pasang zipper zipat ke, seat sakon ke, pasang bracket kindred ke, pasang arm baru ke, pasang mono baru. Aku macam nak pasang mono baru sekarang ni lah. Mono aku tinggi, aku nak pasang mono yang rendah sikit lah. Rendah sikit lah, tak banyak lah, mungkin 205 kot. Kita tengok lah. Maybe pasang caliper baru ke apa, tengok lah projek lah. Motor ni akan jadi motor projek aku lah, motor AC aku ni Dusking. Kali kata motor aku ni nama dia Dusking. So kita tukar nama lagi, bukan Dusky, Dusking. Dusking guys, Dusking. So jom. Okay, jadi guys, yang ni exhaust aku dah letak atas meja. Mungkin hampa dah nampak benda apa yang aku nak buat hari ni. So hari ni aku nak kilatkan balik exhaust ni, dia punya manifold. Jadi nampak kat sini ada, aku dah macam dah ni sikit, aku tak tahu lah dalam video nampak ke tak, tapi dia punya kusam tu nampak kurang sikit. Nampak separuh dia kan, nampak colour dia ini. Yang ni tadi sebab yang ni belah sini colour sama macam ni, aku dah tengis sikit. Jadi aku fikir sebab aku tak buat video kan, so kita buat video. Aku nak tunjuk macam mana cara nak kilatkan balik exhaust ni supaya jadi macam condition macam hampir macam baru beli. Jadi ini kita akan buang semua ni, aku tak akan buka lah ini kan, malah buka lah. Sekejap malam nak pasang balik. Jadi kita nak kilatkan sebelum kita simpan lelok dalam bilik, simpan dalam store kita. So jom kita tengok. So apa benda yang hampa kena ada, nanti aku tunjuk lah apa satu-satu. Okay, benda pertama yang korang kena ada tosol lah, metal polish. Ni untuk polish balik metal. So dia ikut ada dua metal lah. Satu, orang pakai autosol ni agak lambat, orang tanya Henry. Dan kaedah kedua macam yang Tulfi buat lah. Dia apa, dia pakai mesin kan, dia bagi licin pakai mesin kan, pakai apa, grinder. Aku pun tak tahu dah pakai mesin apa tu, mesin yang polish tu kan, dia pakai mesin tu. Tapi yang tu kalau hang jumpa kedai yang boleh buat lah, kalau tak ada boleh buat cara manual macam ni lah, pakai autosol. Brand apa tak apa, bukan autosol pun tak apa, janji dia metal polish lah. Dia punya ni warna macam warna tu, warna putih-putih je ni eh. Warna putih-putih je ni. Tu next barang korang kena ada kain lah, yang kain yang bersih ataupun kain yang sebarang kotor ikutlah hangpa nak pakai jenis. Kain untuk hangpa lap ni nanti, sebab nak pakai kain lah, jangan pakai tisu boleh kot, tapi biar pakai kain lah, pakai kain dicuci balik. Sebab not least kena ada exhaust lah, takkan nak bagi apa berkilat exhaust tak ada kan. So exhaust kena ada lah, exhaust yang macam ni, yang jenis stainless steel yang dah keluar je ni, yang dah keluar macam cat dia panas kan. So jom kita akan start kilatkan dan ni.
So guys, inilah hasil dia. Okay, so guys, ya. Yeah. Kilat elok. Ha. So, hanya dengan berbekalkan auto sul. Baik. Baik. Apa meow meow? Meow. Sini. Ya, yeah, tengok sini, tengok kamera. Tengok kamera sambung ni, sambung lagi guys. Okay, so tu. Lemak ni. Ah, biarlah spring ni. Mantap. Okay, jadi dah habis dah. Apa tengok kilat balik. Tak tahu dalam kamera mungkin tak apa nampak lah kilat dah. Tapi depan mata aku memang dah berkilat balik lah manifold dia apa semua. Jadi hampa perlu kena ada auto sole je. Ada auto sole, ada kain, dah boleh buat dah benda ni. Mungkin makan masa sikit lah. Aku pun dah setengah jam kot buat benda ni. Tapi dah berkilat elok lah. Jadi dah boleh simpan balik lah Exo ni. Atau kalau ada ride yang kita pergi tempat yang selamat sikit, boleh lah pakai balik kan Exo ni. Okay guys, aku rasa video aku tamat kat sini je. Macam biasa, jangan lupa untuk komen, like dan subscribe ke channel aku kalau belum lagi. Jumpa di next video. Okay, assalamualaikum semua. Bye bye.